Israel menyerang jauh di Lebanon Timur yakni gudang senjata Hizbullah pada Senin 19 Agustus 2024. Serangan dilakukan setelah seorang tentara Israel terbunuh di Israel Utara di tengah konflik lintas batas selama 10 bulan antara Hizbullah dan Israel. Serangan Israel di wilayah BK menargetkan gudang senjata, kata sumber yang dekat dengan Hizbullah, dikutip dari AFP pada Selasa 20 Agustus 2024. Militer Israel mengatakan jet-jet tempur menyerang sejumlah fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah di daerah BK Lebanon. Serangan itu memicu ledakan-ledakan kedua yang mengindikasikan sejumlah besar senjata telah terkena serangan Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan serangan di Lebanon Timur melukai 8 orang. Diketahui, konflik sebagian besar hanya terjadi di wilayah perbatasan Lebanon-Israel. Meskipun Israel telah berulang kali menyerang lembah BK di bagian timur negara itu tempat Hizbullah berada. Kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut meningkat ketika Hizbullah dan Iran berjanji untuk merespons setelah serangan Israel bulan lalu di Beirut yang menewaskan seorang kepala operasi penting Hizbullah, Fuad Shur. Serangan itu terjadi beberapa jam sebelum serangan di Teheran, yang dituduh dilakukan oleh Israel hingga menewaskan pimpinan politik Hamas Ismail Haniyeh. Kementerian Kesehatan Lebanon juga melaporkan seseorang tewas setelah serangan drone Israel yang menargetkan sebuah mobil di dekat kota pesisir Tirus. Hizbullah mengatakan dua pejuangnya martir. Setelah Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa serangan Israel menyebabkan dua orang tewas di desa perbatasan Hula. Sedangkan militer Israel mengatakan angkatan udaranya menyerang Hizbullah di wilayah Hula dan struktur militer Hizbullah di tempat lain di Lebanon Selatan. Selain itu, Israel dan Hizbullah juga terus saling menyerang baik di wilayah Israel maupun Lebanon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.